Terutama dulu kan narkoba benar-benar saya sulit untuk lepas dari narkoba, dan sekarang alhamdulillah sudah bersih total, sudah apa namanya, benar-benar nggak kepikiran sama sekali untuk kembali lagi ke apa namanya, kembali lagi mencoba barang tersebut. Ini dukungan dari masih sangat mendukung, terutama drama saya Obat ya. Intens besok saya bawain makanan dan seterusnya. Adapun istri karena memang kondisi ekonomi dan memang agak jauh dari Lampas sehingga memang jarang besukan, tapi ada video call online di sana di Lampas. Terus secara emosional gimana? Masih sering nangis kah atau apa gitu mengingat? Ini saya sering nangis sebenarnya. Baru kali ini nggak bisa diwawancara kayak gini. Gimana terus secara emosional? Emosinya ya emosional sih. Kalau masih masalah sedih udah nggak sedih ya, cuman memang ada kadang ada hal-hal yang seperti saat ini kayak sedih lah, itu bukan konser gitu. Udah lama nggak pernah manggung, makanya berantakan juga tadi nggak pernah latihan. Jul, maaf kalau masalah 18 tahun ya? Iya. Sudah jalan 4 tahun ya? Sudah jalan 4 tahun. Gimana menghadapi 14 tahun kemudian berada di... Enggak nyampe 14 tahun, saya kan ada remisi, apalagi saya nanti masuk tampil pemuka, Pak. Insya Allah tampil pemuka dan remisinya tentu lebih besar lagi. Jadi, Pak, kira-kira berapa lagi tahun ini? Tapi tidak ada rasa jol yang menghadapi itu. Tidak ada, sama sekali. Saya betul-betul menerima. Saya merasa bahwa saya terlalu banyak dosa di luar, kesalahan-kesalahan saya mungkin bukan dari narkoba, banyak kesalahan-kesalahan saya berhak kepada orang tua, berhak kepada keluarga, tempat mungkin itulah semua yang menyebabkan saya mungkin dikenakan hukuman yang sangat tinggi yang tidak sesuai menurut saya dengan kasus narkoba yang saya pernah lakukan. Artinya secara mental juga sudah siap? Oh, sangat siap sekali, sangat siap. Dan itu setelah saya masuk di saya menjalani hukuman ini banyak sekali apa yang saya dapat, bahkan banyak hal yang patut kita syukuri. Bang Jul, mungkin di samping itu istri dan anak-anak masih terus mensupport gitu, artinya tidak meninggalkan, mungkin rasa syukur seperti apa sih Bang Jul yang apa ya? Ya di sisi lain istri itu malah mensupport bukan malah meninggalkan. Iya. Istri saya memang kalau saya bilang dia itu tentara. Tentara jaga anak empat, kemudian sambil kerja juga dia kebetulan make up artis ya. Bahkan kebetulan saya di dalam sampai saat ini istri saya yang masih apa namanya membantu mas waktu orang tua saya dia. Saya sangat berterima kasih sekali dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih apa namanya menjaga hati istri saya. Sehingga masih sampai sekarang masih kuat, masih bertahan dan masih tetap mengurusi saya dengan kondisi saya yang sangat terpuruk saat ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.